Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin dilaporkan ke Bawaslu pada Selasa 13 Februari 2024. Caimin dilaporkan oleh advokat lisan karena mengunggah trailer film Dirty Food di Twitter. Perwakilan advokat lisan Ahmad Fatoni menilai apa yang dilakukan Caimin merupakan pelanggaran karena dilakukan saat masa tenang. Selain Caimin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala juga ikut dilaporkan. Penyebabnya karena JK mengomentari film Dirty Food di hadapan awak media. Menurut JK, dugaan kecurangan pemilu yang diungkap dalam film tersebut baru 25%. Ahmad menilai ucapan JK seolah-olah membangun narasi bahwa kecurangan yang terjadi lebih besar. Komentar JK juga dilontarkan saat masa tenang pemilu 2024 masih berlangsung. Tak hanya Caimin dan JK, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bawaslu. Namun pihak yang melaporkan berbeda, yakni dari organisasi Rampai Nusantara. Dalam laporannya, Anies dituduh melakukan kampanye di masa tenang. Anies sempat mengomentari film Dirty Food dan berbicara soal perubahan di rumah JK pada Senin 12 Februari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.